sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sebab benar apa yang dikatakan dalam Mazmur, bahwa lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Seumur hidup kami, itu yang kami rindu. Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu yang sebentar kami dengar. Ini firman yang hidup, yang berkuasa, yang bisa menolong kami. Yang sakit saat ini disembuhkan oleh firman Tuhan. Yang susah Tuhan akan hibur.
yang berkekurangan diberkati berlimpah-limpah. Urapi hambamu, urapi setiap kami yang mendengar siaran ibadah online ini. Tuhan Yesus akan lakukan kebaikan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat GSKI Betani Nginden, Betani Manyar, Betani Sukomanunggal, Betani Citralen, dan juga jemaat GSKI Betani cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Hari ini Minggu, 10 Mei 2020. Kita bersyukur masih bisa ibadah. Kangen memang ya. Aduh rasanya ya. Ibadah di rumah masing-masing. Tapi saya percaya selama kita merindukan Yesus hadir bersama kita, Dia selalu menolong kita. Nah saudara-saudara, ya di perumahan di Malang di mana saya tinggal, ada beberapa minimarket. Ya, awal waktu masuk perumahan ditutup dan harus disemprot. Ya, rupanya ya pegawai dari minimarket ini kasihan ya. Kalau ngirim ya pesanan harus disemprot. Ngirim pesanan mungkin galon air mineral disemprot. Ya, kirim pesanan apalagi disemprot. Akhirnya sehari itu disemprot 23 kali. Dia bilang sama bosnya, "Bos, saya berhenti kerja aja, Bos. Hari ini sudah 23 kali disemprot. Nanti yang mati bukan virus coronanya, saya yang mati," katanya ya. Wah, rupanya saudara ya, dia dengan setia ngirim biarpun harus disemprot ikuti aturan. Saudara-saudara ya, tapi dia tak tahan. Nah saudara, Alkitab ini ajaran untuk kita yang akan membawa kepada kebaikan. Ada satu pelajaran yang baik sekali yang bisa kita contoh, kita lakukan. Ya saudara-saudara, pelajaran yang luar biasa dari seorang wanita. Ya, mungkin hari-hari ini nanti saudara dan saya juga ya akan kita praktek. Tadi kita akan baca dulu ya dari Injil Yohanes 12 ayat yang ketiga. Ya, ini saya bawa catatan biar gampang. Ini ya. Yohanes 12 ayat yang ketiga. Ya. Yohanes 12 ayat yang ketiga, saya yang baca ya. Nah katanya Alkitab seperti ini. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekannya dengan rambut. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Maria, saudara Marta dan Lazarus. Saudara, ini pelajaran yang luar biasa. Kita sudah mengenal apa yang dilakukan oleh Maria. Dia selalu kalau Yesus datang duduk di kakinya, mendengar firman Tuhan. Nah, di peristiwa ini, dia memberikan sesuatu yang terbaik, yang mahal harganya. Juga memakai mahkotanya dalam dirinya yaitu rambutnya untuk menyekanya. Jadi yang terbaik yang diberikan. Kenapa Maria bisa memberikan yang terbaik? Hanya satu. Dia mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita bisa mengasihi, selalu yang terbaik kita berikan. Ya saudara-saudara, jadi hari ini saya ingin bicara tentang korban. Nah ini ya, saya tulis korban. Nah ini ya, korban. Korban gak mesti uang ya saudara ya. Korban gak mesti uang.
Tapi saudara bisa korban tenaga, pikiran, waktu saudara. Saudara-saudara, kalau bicara korban dari pelajaran dari Maria ini, bicara beri yang terbaik. Beri yang terbaik. Jadi saudara, hari ini kalau saudara dan saya bisa mengasihi, bisa mengasihi, ya, itu akan selalu memberi yang terbaik. Suami istri mengasihi, pasti istri beri yang terbaik sama suami. Suami mengasihi istri, pasti beri yang terbaik. Saudara, saya lihat gereja saudara, ya, GSKI, sejak dipegang Pak Aswin, gembala saudara. Saya tahu Pak Aswin sangat mengasihi Tuhan, mengasihi jemaat. Saudara lihat, dia memberi yang terbaik untuk Tuhan dan jemaat. Semua diperbaiki. Saudara lihat, GSKI Betani Ginden, Betani Manyar, Betani Sukomanunggal, Betani Citralen, wah, Betani Juanda, semua. Kenapa? Karena gembala saudara mengasihi. Mengasihi Tuhan, mengasihi jemaat, memberi yang terbaik. Hari ini juga, kalau saudara mengasihi, khususnya mengasihi Tuhan, kita bisa memberi yang terbaik. Jangan selalu bertanya, apa yang gereja bisa kasih? Apa yang Tuhan bisa beri sama saya? Belajarlah berkata, apa yang bisa saya beri untuk Tuhan? Apa yang bisa saya berikan untuk gereja saya? Saudara, bicara mengasihi. Saudara, ada dua bicara mengasihi. Yang pertama, rela berkorban. Jadi orang yang mengasihi selalu siap, tidak hitung-hitungan, gak hitung-hitungan, siap berkorban. Siap untuk memberikan yang terbaik. Satu. Yang kedua, terakhir, dia selalu rela mati. Ya, rela mati. Bukan mati fisik saja, tapi saudara, rela dimatikan. Kira-kira apa yang mengganggu hubungan sehingga, ya, mengasihi ini bisa gagal. Nah, itu saudara dimatikan. Misalnya hobi. Jadi kalau saudara hobi mengganggu hubungan dengan Tuhan, karena dengan hobi saudara, saudara jadi malas berdoa karena capek, saudara malas beribadah karena capek, ya hobi saudara harus diperhitungkan, dipertimbangkan, kalau perlu dimatikan. Hubungan suami istri juga hobi harus, ya, bijaksana, berunding, supaya apa? Tidak mengganggu hubungan mengasihi sama Tuhan juga. Tapi saya percaya, orang yang mengasihi Tuhan, dia memang rela berkorban. Siap, Tuhan, saya ingin memberi yang terbaik untuk engkau. Bukan lagi bertanya, apa yang Tuhan bisa beri? Ayo gereja bisa kasih saya apa? Saya melayani musik, WL singer, khotbah. Gereja kasih apa sama saya? Tidak. Saudara mulai berkata, saya ingin memberi yang terbaik. Kenapa? Mengasihi. Saya rela mati. Siap saya memberikan yang terbaik. Yang mengganggu hubungan dengan Tuhan, dengan keluarga mungkin, dengan gereja, ya, dimatikan. Wah, ini baru luar biasa. Saudara-saudara, ya, saya pernah khotbah di daerah, ya, di satu desa. Ya, memang kasihan kalau di daerah, saudara. Jadi waktu habis ibadah, saya diajak makan, saudara, keluarlah, ya, uang 500 rupiah dulu, ada gambar monyet. Tapi sudah tinggal separuh, sobek. Disobek. Kata gembalanya, ini loh Pak Samuel Sianto, jemaat saya kalau ngasih persembahan 500 rupiah. Sobek lagi. Saya gini, kok bisa ya? Oh, berarti orang ini tidak mengasihi Tuhan. Memberi tidak yang terbaik. Saya cuma bilang sama gembalanya, sudahlah Pak, buang aja daripada kamu sakit hati. Loh, gak bisa. Disimpan ini. Loh, buat apa? Loh, nanti minggu depan. Ya, itu. Sobean satunya podolane. Itu nanti dimasuk. Loh, baru saya isolasi. Loh, saya gini. Loh, kok bisa ya? Bisa. Itu bukti orang yang tidak mengasihi Tuhan.
Sekarang saya ingin saudara mengerti bagaimana saya bisa mengasihi Tuhan. Semua orang bisa melayani Tuhan. Bisa, kadang pelayanan bisa jadi profesi. Main musik bisa. Saya tanya, "Bapak sudah lama melayani?" "Oh, enggak, baru 2 tahun." "Oh, bagus mainnya ya. Jadi melayani baru 2 tahun. Loh, tapi saya bukan anak Tuhan, Pak. Saya pemain kafe." Bisa melayani, tapi belum tentu mengasihi Tuhan. Tapi saya percaya, orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti melayani Tuhan. Karena memang siap berkorban. Nah, saya ingin memulai saudara biar tahu bagaimana mengasihi Tuhan. Saudara, mengasihi Tuhan hanya satu. Harus bertobat terlebih dahulu. Bertobat. Berjumpa dulu dengan Yesus. Banyak orang yang berjumpa dengan Yesus. Ada yang sakit, terus sembuh, bertobat. Ada yang memang mulai sekolah minggu, dibawa oleh orang tuanya. Dia mengalami pertobatan. Ada yang setelah menikah, ya, dia jumpa dengan Yesus. Ada yang datang nangis terus. Dosanya, katanya. Semua ada di dalam pikirannya. Dia minta ampun. Banyak cara. Yang jelas, dia harus terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dia mengalami kasih mula-mula. Apa itu kasih mula-mula? Bagaimana dia ingin terus ketemu dengan Yesus. Oh, rasanya pengen doa terus. Wow, pengen baca firman. Pengen ibadah. Itu kasih mula-mula. Apa saudara masih kasih mula-mula ini? Masih membara? Harus. Kita terus ada dalam kasih mula-mula. Supaya apa? Terus mengasihi Tuhan. Karena orang begitu bertobat, percaya Yesus, dia pasti akan mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena sudah berjumpa dengan Yesus. Saudara, dia akan siap untuk berkorban. Berilah yang terbaik untuk Tuhan hari ini. Mari kita akan baca ayat yang paling disukai jemaat. Nah, ini ya. Ayat terakhir. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Nah, saya yang baca ya. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Ada lagunya ini. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga. Nah, saudara lanjutkan. Saya yang baca ya. Tetapi seperti ada tertulis. Jadi sudah diulang. Ya, sesuatu yang diulang saudara dan saya. Ayo ekstra perhatian. Katanya apa itu? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, katanya. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Alkitab bahasa Indonesia dimulai dengan apa yang tidak pernah dilihat mata dari atas ini. Turun-turun telinga, turun lagi. Karena tidak pernah didengar, tidak pernah timbul di hati. Semua sudah disediakan. Aduh. Semua sudah disediakan. Coba. Semua sudah disediakan. Tapi ada syaratnya. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Hanya orang yang sudah bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Yang bisa mengasihi Tuhan. Ayat ini berlaku untuk kita. Tanda orang mengasihi, yaitu tadi, siap berkorban, rela berkorban, rela mati, memberi yang terbaik. Saudara, Tuhan akan berikan kepada kita apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul di hati. Ini bahasa Indonesia. Alkitab saya satunya bahasa Madura. Kalau bahasa Madura dimulai ya dari yang paling atas. Apa setak perda epeker? Wah, saya bisa bahasa Madura, bisa baca, bisa nulis. Tak pernah epeker, katanya ya. Tak pernah dipikir. Itu semua disediakan. Artinya apa? Ini mukjizat besar. Hal yang luar biasa. Sampai nanti kita berkata, oh yang begini ya, tak pernah kita pikir ya. Kok bisa ya? Ini luar biasa. Ya itulah yang Tuhan sudah sediakan. Jadi hari ini yang sakit, Yesus sembuhkan. Nanti saudara akan berkata, kok bisa ya?
saya bisa sembuh begini, gak kepikir. Ya itulah mujizat Tuhan. Rumah tangga saya yang mestinya sudah berantakan, kok bisa ya pulih kembali penuh kebahagiaan. Saya ini sudah bangkrut loh Pak Sam, gak mungkin saya bisa. Hari ini saya percaya, jemaat GSKI, Betani Nginden, Betani Manyar, Betani Sukomanunggal, Betani Citralen, dan juga jemaat GSKI, Betani-Betani lain yang di Surabaya dan sekitarnya, hari ini semua mengalami mujizat Tuhan. Ini baru luar biasa. Kenapa? Karena mengasihi dia. Belajar dari Maria. Dia mengasihi Tuhan. Ya, saudara-saudara, dia hidup duduk di kaki Tuhan. Dengar firman Tuhan. Hari ini juga, kalau saudara mau terus mengasihi Tuhan, melekat, tinggal bersama Yesus. Berapa banyak saudara menghadapi krisis begini? Masihkah saudara berdoa? Masihkah baca firman Tuhan? Atau sudah saudara tinggalkan? Kasih mula-mula itu. Kembali. Yesus masih buka tangan. Kembali. Dia masih ingin menolong saudara dan saya. Saya percaya. Yesus Bapa yang sangat mengasihi kita. 24 jam. Domba 100. Satu hilang. Logika. Buat apa cari yang satu? Dan bahaya ini. Bisa jatuh nanti diambil. Kan ada di pinggirannya gunung. Lebih baik jaga yang 99. Lah ini dimakan binatang buas. Dirampok, dicuri bagaimana? Tapi Yesus beda. Dia Bapa yang mengasihi kita. Satu yang hilang dicari. Ada anak sulung, anak bungsu. Anak yang hilang. Bapak 24 jam menunggu. Kapan kembali? Saat ini juga Yesus menunggu kita. Kembali. Kembali. Dia sediakan apa yang tidak pernah dilihat mata. Tidak pernah didengar telinga. Tidak pernah timbul di hati kita. Semua itu semua disediakan untuk kita. Kembali. Saudara, hari ini mungkin ada yang berdosa. Ada yang mengecewakan hati Tuhan. Karena dengan krisis ini, saudara lupa ada Yesus yang bisa nolong. Saudara merasa kecewa dengan Tuhan. Saudara sudah tidak berharap lagi sama Tuhan. Kembali. Kembali. Belajar hari ini. Untuk mengasihi dia. Saudara-saudara, saya percaya. Kalau saudara bisa mengasihi Tuhan, semua pertolongan Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Ayo kita ingat-ingat lagi. Bagaimana hidup kita hari ini? Apakah sudah ada dalam pertobatan yang benar? Ada dalam kasih mula-mula? Kalau iya, ada ciri tanda. Saudara kan suka duduk di kaki Tuhan. Suka mendengar, membaca firman Tuhan. Dan buktinya, orang yang mengasihi Tuhan, seperti Maria, dia beri yang terbaik. Selalu beri yang terbaik. Beri yang terbaik. Saudara-saudara, mungkin orang berkata, lu, ini di tengah-tengah krisis bagaimana toh Pak Sam? Maria tidak mengenal situasi dan kondisi. Yang dia tahu apa yang dia miliki yang terbaik. Itu yang dia berikan untuk Tuhan Yesus. Hari ini juga saudara bisa berikan pujian penyembahan saudara. Saudara bisa berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Saudara hari ini bisa berikan yang terbaik keuangan saudara. Harta saudara untuk Tuhan. Selalu beri yang terbaik. Maka Yesus akan lakukan pertolongan. Saya ingin berdoa untuk saudara. Jemaat GSKI, Betani Nginden, Betani Manyar, Betani Sukomanunggal, Betani Citralen, dan juga Jemaat Betani GSKI, Betani yang ada di cabang-cabang di Surabaya dan sekitar. Mari saudara. Saudara ada di rumah saudara masing-masing. Angkat tangan kanan saudara. Taruh tangan kiri di dada saudara. Yang sakit percayalah Yesus bisa sembuhkan. Hari ini yang susah dia hibur. Yang kekurangan. Tuhan akan lakukan hari ini. Kelimpahan. Saudara hari ini yang jauh dari Tuhan. Sudah murtad. Hilang kasih mula-mula. Yesus akan kembali. Kita kembali mengasihi dia.
sehingga kita mengalami mujizat Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, lihat tangan-tangan yang terangkat. Ulurkan tanganmu, hambamu berdoa dalam nama Yesus. Terjadilah sekarang pertolongan. Yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan. Keluarga rumah tangga mereka dalam nama Yesus penuh kebahagiaan sukacita. Hari ini yang kekurangan dalam nama Yesus diberkati berlimpah-limpah. Tuhan, kembalikan kami untuk kami mengasihi Engkau. Dalam situasi kondisi saat ini, kami percaya kami tetap akan cinta kepada Tuhan Yesus. Kami akan tetap mengasihi Tuhan. Dan kami akan mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Kami percaya sekarang dalam nama Yesus, semua sudah mengalami mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Rindu selalu bersamamu tinggal di dalam kediamanmu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadiratmu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, segenap kekuatanku, oh, ku mau sembah-Mu Tuhan seluruh hidupku. Inilah rinduku Tuhan, inilah hasratku.